What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Di channel selalu memberikan informasi tentang game Sausage Man yang upload setiap hari guys. So jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan untuk informasi-informasi pentingnya guys. Nah, gimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di thumbnail guys, saya akan gacha untuk Silly Dragon skin mythic pertama. Wow. Pasti kalian penasaran guys, kira-kira saya menghabiskan berapa candy ya. Semoga aja hari ini kita hoki guys, seperti gacha di Flutter kemarin guys. So langsung aja daripada banyak bacot, kita masuk ke gamenya. Salam Kobel Mania, mantap. Nah, kita sudah masuk ke dalam gamenya guys. Tapi sebelum kita gacha, saya harus tahu dulu guys, untuk modal kita tuh ada berapa guys. Jadi modal kita itu ada 7.493 candy ya. So, langsung aja guys, kita masuk ke dalam hot sale-nya. Nah, ini guys. Chili Dragon guys. Tapi sebelum kita gacha juga nih, buat kalian yang belum pada tahu guys, saya sudah menggacha untuk skin Mythic Flutter ini ya. Dengan sangat-sangat hoki guys. Saya cuma membutuhkan 1075 untuk mendapatkan skin mythic ini guys. Dan saya sudah upgrade ke level maksimal yaitu level 3. Itu totalnya membutuhkan 2750 candy loh. Untuk sampai level maksimal guys. Dan biasanya yang tidak hoki kalian membutuhkan 4500 candy guys. Wow, itu jauh banget ya, hampir setengahnya loh guys. Dan semoga aja di gacha kali ini di Sky King Roulette saya bisa hoki lagi seperti gacha yang si Flutter kemarin guys. So langsung aja guys, untuk yang pertama 5 candy, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Let's go. Hop. Aduh, room cut, oke okay. Oke, langsung yang kedua guys. Jadi totalnya sudah 25 candy. Let's go. Level kedua. Go, go, go. Ya dong. Nah, ini menurut saya ini rugi guys. 25 candy cuma buat friendship ya. Oke, lanjut lagi guys. 50 candy, jadi totalnya itu sudah 75 guys. Let's go. Level ketiga guys. 75 candy. Hop, hop, hop. Aduh, dapat rainbow cuy. Ini juga rugi banget ya. 75 candy cuma dapat ini 2 guys. Aduh. Oke, level keempat guys. Sudah masuk ke 100 candy, jadi totalnya itu sudah 175 candy guys. Let's go. Yakin dong? Go, go, go. Eh. Yah, ke bawah cuy. Aduh sayang banget guys, kalau kita bisa langsung dapat yang Silly Dragon-nya ya. Oke okay, guys, kita dapat kunci merah 120 ya. Lumayan guys. Oke, okay, kita masuk ke dalam level kelima guys, yaitu udah 150 candy, jadi totalnya itu sudah 325 guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, hoki dong. Hoki, hoki, hoki. Dapat, dapat. Aduh, sayang banget ke atas cuy. Aduh ini kenapa ya, udah detik-detik dikit tuh langsung loncat guys. Kita dapat kunci pink ya, walaupun ini sangat tidak berguna guys buat saya ya, karena saya sudah mendapatkan semuanya guys. Oke, di level 6 guys, kita sudah masuk 200 candy guys, jadi totalnya itu sudah 525 guys. Let's go. Ayo dong, hoki dong, dapat dong. Hoki. Anjir ke atas cuy. Kita dapat koin Rama lagi guys. Aduh, ini kita sudah masuk ke dalam level berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Dan kita sudah masuk ke level 7 guys, yaitu 250 candy ya. Jadi total yang sudah kita habiskan itu adalah 775 candy guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk level ke 7, let's go. Ayo dong Silly Dragon. Bisa. Dapat. Anjir. Oke guys, ini yang ke-8, udah masuk 300 candy, jadi totalnya sudah 1075 ya. Nah ini guys, 1075 saat di gacha Flutter itu kita sudah dapetin nih. Semoga aja
Kali ini kita hoki guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga di gacha yang 1075 ini atau level 8 kita sudah mendapatkan Silly Dragon-nya. Kita harus yakin. Hop. Hai. Dapat. Ya anjir, enggak, cok. Dapat koin lama lagi, guys. Oke, enggak apa-apalah. Aduh. Nah, ini untuk level 9-nya kita sudah masuk ke dalam 400 candy, guys. Jadi totalnya itu sudah 1475 ya untuk level 9-nya, guys. Oke, okay, let's go, guys. Nah, ini kalau ini langsung dapat dong. Up, 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 up. Ya, ke bawah, anjir. Kiri kanan, bawahnya langsung yang terakhir, guys. Nah, ini rugi banget, cok. 400 candy cuma dapat mawar emas 3 ya. Oke okay guys, kayaknya ini, aduh, kita kurang hoki ya. Untuk level 10-nya itu adalah 500 candy guys, jadi totalnya sudah 1975 ya. Oh, mahal banget guys, let's go. Dapat dulu dong, langsung dong, Silly Dragon, gak usah kunci merah. Hup! Anjir, cok. Anak dijil. Ah, gila cuy. Oke, yang terakhir di level 11 itu kita harus menghabiskan 600 candy, guys. Untuk mendapatkan set Silly Dragon ini, guys. Jadi totalnya itu kita sudah menghabiskan 2575 candy, guys. Aduh, sayang banget kita nggak hoki kali ini ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita harus bersyukur ya. Karena kemarin kita sudah hoki, guys. Oke. Point face-nya nggak nambah ya? Oh, nambah, cok. Nambah 3000, guys. Wow. Nah, candy saya masih tersisa 4918 guys. So, langsung aja kita bakal upgrade guys. Kalian pasti penasaran banget ya. Nah, ini ya. Warna hijau cuy. Mantap. Ini apa nih? Level satunya itu polanya jadi motifnya ya. Ini motifnya jadi kayak listrik gitu guys. Oke. Okay. Terus aksesoris dasarnya. Ini dia memakai salnya guys berwarna biru dan di belakangnya ada kayak petir gitu guys atau apalah ya buntutnya ya. Nah, untuk yang ketiga itu warna dasarnya jadi berubah berwarna hijau stabilo guys. Kenapa ini warna hijau ya? Aneh banget cuy. Terus berikutnya ini ada data eksklusif guys. Nuh, jadi warna pink atau warna ungu lah ya. Oke guys, kita mulai upgrade ya. Untuk level keduanya kalian membutuhkan 500 candy guys, yaitu ada apa nih guys? Warna premium. Oh, jadi si motifnya itu jadi ada outline-nya gitu guys, warna kuning ya. Oke. Okay. Terus apa lagi nih? Di dadanya di sini ada gambar petir juga guys, warna kuning. Udah ya, itu aja guys. Mukanya nyebelin banget, cok, Silly Dragon tuh guys. Bikin kesel ya. Terus untuk efek serang ya. Apa nih? Nah, ini guys, ini yang saya suka ya. Jadi si bola naganya tuh jadi berubah jadi listrik sama ada efek-efek petirnya guys. Nice banget ya sih. Dan ledakannya tuh kayak supernova ya. Oke guys, kita upgrade level 2. Anjay, level up. Nambah 550 point face guys. Nice. Nah, untuk perubahan level 3-nya itu ada pola premium guys. Pola premium ini apa cok? Kayak sama aja ya guys. Dan untuk perubahan yang kedua itu adalah eliminasinya guys. Wuh, ini keren banget cuy. Wow, ini saya juga suka ya untuk tampilan eliminasinya guys. Dan untuk membuka level 3-nya itu kita membutuhkan 280 candy guys. Oke, langsung aja kita buka level up level 3 cuy. Mantap. Nambahin 330 point face ya. Nice. Oke guys. Dan untuk perubahan level 4, efek geraknya guys. Ini si kepakan sayap Silly Dragon-nya. Itu jadi ada warna-warna kuning gitu ya, efeknya guys. Sama ada listrik-listrik sedikit ya. Dan untuk membukanya itu kita membutuhkan 300 candy guys. Oke, kita buka. Nice. Dapat 300 point face lagi ya. Jadi totalnya udah 4180 guys. Gede juga nih ya. Mantap guys. Nah, untuk perubahan level 5 guys, untuk yang terakhir, level maksimal, kita lihat. Silly Dragon-nya menjadi preman guys, anjay, jadi garang banget ya. Dia pakai gelang, terus si buntutnya berubah guys, jadi ada efek listriknya. Terus ini si sayapnya itu jadi ada warna kuningnya ya. Tuh, dia pakai pin 2 guys, yang bintang sama yang bulat ya.
kacamatanya itu coy bikin dia tidak culun lagi ya. Tapi dia jadi sangar dan garang guys. Siap melawan naga Shenlong ya. Itu dia guys. Oke, dan untuk perubahan yang kedua itu ada siaran eliminasinya guys. Ini notif saat kalian membunuh ya. Jadi ada warna merah dan juga ada logo sedikit guys. Aduh, menurut saya ini kurang banget ya. Dan ini sangat-sangat kurang guys. Semoga aja kedepannya bakal dirubah ya dengan notif yang sangat eksklusif dan juga bagus ya. Oke guys, untuk di level terakhir ini, di level maksimal, kalian membutuhkan 1260 candy guys. Wow, gila banyak banget coy. Ini totalnya udah berapa nih guys? Level 5. Wop, dapat 1300 point fast guys. Jadi totalnya itu kita sudah mendapatkan 5480 point fast. Nice, mantep banget cuy. Kita pakai gak sih guys? Gini guys. Wih, sama-sama hijau cuy. Mantep banget ya. Oke guys, jadi scan dulu aja untuk gacha kali ini ya. Jadi gacha mendapatkan Silly Dragon skin mythic pertama ya, yaitu adalah yang bisa di-upgrade sampai level maksimal guys. Nah, sekarang kita hitung-hitung dulu ya. Untuk mendapatkan Silly Dragon ya, tadi saya mendapatkan semua ya, tidak koki guys. Itu sekitar 2550 candy ya. Nah, ditambah jadi saat kita upgrade sampai level maksimal dari 1 sampai level 5 itu kita membutuhkan 2440 guys. Jadi total yang sudah kita habiskan itu sekitar 5000 candy cok. Mahal banget guys, 5000 candy ya. Aduh. Oke guys, kayaknya scan dulu aja. Semoga videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat guys buat kalian yang pengen gacha Silly Dragon-nya guys. Apakah 5000 candy worth it untuk dibeli? So, kalian nabung aja ya untuk gacanya, guys. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong. Salam sehat selalu. Peace. Jangan lupa di like. Bye-bye. Thank you, guys.